Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para Resan Lover, DJ Lover, dan para Rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Baiklah, sebelum kita kupas dan kita bahas di sore hari ini, untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Min akan menyampaikan sebuah kabar nih para sahabat, yaitu dari rating dari jendela SMP terbaru ya. Dilansir dari Sobat TV ID, tampaknya untuk Sabtu dan Minggu di tanggal 23 dan 24 Oktober 2021, di hari Sabtunya dari jendela SMP harus puas berada di posisi 6 nih, yaitu tepat di atas dari BL Liga 1 nih, Persiraja versus Arema FC IVM. Untuk perwakilan SCTV ternyata di sini ada di atasnya dari jendela SMP, yaitu sinetron terbaru kita Sin Suci Dalam Cinta ya. Untuk hari Minggunya dari jendela SMP harus puas berada di posisi 5 nih, alhamdulillah. Gak apa-apa nih para sahabat, masih ada di 10 besar dan tepatnya ada di posisi 5 nih. Tetap semangat nontonnya semuanya. Kemudian next di sini ada kabar lagi untuk episode hari ini, jangan sampai ketinggalan ya, nanti sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nih, tampaknya si Joko dan Wulan sedang berduaan aja nih ya. Kira-kira seperti apa nih ya, ada scene dari Joko dan Wulan. Jok ayo jok, pokoknya tetap matanya Wulan nih. Kemudian next tampaknya di situ si Wulan harus merasakan cemburu saat Joko dan Raquel sedang berdua tuh, si Raquel memeluk si Joko ya. Duh, tatapannya si Bapak Amor kita nih. Kemudian next tampaknya di sini ada kejadian yang sangat-sangatlah bikin menegangkan ya. Di saat Joko di sini sedang bersitegang dengan geng Karyos, ternyata di situ menyinggol dari si Cumi, sehingga tanda parahnya itu meleset ya. Waduh, waduh. Hercules dilawan. Pokoknya nanti harus nonton nih, belum beres nih dolanan gamenya ya. Mungkin hari ini akan beres nih para sahabat. Pastikan ada scene U dari Joko dan Wulan nih. Hapuskan scene Cumi Wulan nih om. Tenang aja nih para sahabat ya, sebentar lagi insya Allah Cumi Wulan bakal sudah terhapuskan ini scene-nya, sehingga membuat kita semua tetap semangat nonton dari jendela SMP. Kemudian next di sini ada sebuah kabar dari Rebong. Nah, wah, kira-kira ada apakah ini ya? Kira-kira tepatnya di tanggal 26 bulan 10 2021, 2 hari lagi ya. Ini postingan dari kemarin ya. Tampaknya tepatnya yaitu besok di hari Selasa. Wow, makin gak sabar nih ya. Virtual launching nih Party Itu Kamu ya, dan eksklusif meet and greet ya, bintang tamunya Virgion, Budi Doremi, kemudian ada di live-nya di video dan di dr.m nih para sahabat, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Semuanya pokoknya jangan sampai ketinggalan ya, harus nonton nih. Gila ya, baru lihat trailernya ada udah sekeren ini, apalagi dengerin lagunya nanti nih, wajib pokoknya nanti wajibin didengerin nih ya. Gak sabar banget ya, wah pokoknya semuanya sudah gak sabar nih pengen dengerin lagu dari Rebong ya. Pokoknya insya Allah nanti bisa dong dijadiin soundtracknya dari jendela SMP, wah makin keren aja nih ya. Oke, saya nih semakin tidak sabar nih, harus booming kalau nanti kalau sudah di YouTube, kalau bisa nanti jadi trending kan nih para sahabat ya. Semuanya harus nonton, sehari kalau bisa 1 juta tonton kali tonton nih. Gila ya, keren banget ya. Proud of you Rebong nih, alhamdulillah, semoga sukses terus karir-karir Rebong untuk kedepannya, amin. Kemudian next di sini ada sebuah kabar untuk next episode. Nah, kira-kira ada apakah ini ya? Tampaknya ada Kakek Dula nih bersama Loli Indra, kemudian Joko dan Raquel. Wah, ada apa ya, mereka seperti makan malam bersama ya. Wulan nih, kapan bisa kumpul kayak gitu ya? Ntar kalau Ina udah nggak ada, aduh.
Semoga saja si Inanya itu cepat-cepat tobat ya para sahabat Sumber, sehingga diberikan hidayah agar segera nanti bisa menyatukan Joko dan Wulan. Setahun PU nggak pernah makan bersama keluarga, ini malah pemeran pendamping yang dibikin. Aduh, kenapa nih bukan Wulan nih, sangat mengecewa sekali nih para sahabat ya. Tapi kan kita nggak tahu hal yang terjadi sebenarnya nanti seperti apa nih, pokoknya tungguin aja ya. Kemudian next di sini ada bikin kita semua semangat di hari ini untuk para resumover ya. Rebung dan Sandrina nih terciduk tampaknya sedang berdua duduk di sebuah kursi. Kira-kira sedang apa nih ya mereka? So sweet. Oke. So sweet kan. Jangan lupa nonton. Tuh, apa yang dikatakan sama Bu Ina ya, so sweet kan, makanya jangan lupa nonton nih, yang mogok-mogok nonton kemarin, ayolah semuanya nonton dari jendela SMP ya. Bakalan ada scene dari Joko dan Wulan nih, sepertinya mereka sedang berduaan di sebuah kursi atau sofa nih ya. Sudah lama ya tidak melihat mereka berdua di SG-nya Tante Ria Probo nih, alhamdulillah sekarang ada ya. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur ya kawan-kawan, karena dengan bersyukur insya Allah nikmat-nikmat yang luar biasa nanti di depan kita pasti akan dikabulkan atau ditambah lagi bahkan ya. Demi apa sih ya, perlahan ya semua akan baik-baik aja selagi kita sabar. Hadiah buat RSV hari ini mah semuanya ya. Pokoknya hari ini semua RSV selamat ya, setelah diberikan sebuah vitamin dari Rebong dan Sandrina. Duh. Tante Ria nih bilek ya, so sweet kan. Bu Ineh bilek Joko sama Wulan gak boleh bersatu nih. Pokoknya kita yang penting ada real life-nya nih. Semoga saja hari ini, esok dan seterusnya para RSV diberikan kebahagiaan yang lebih dari ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan untuk kritik dan saran. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bang Min akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan di situ. Oh. Nyalain tangan. Nah, mulai lagi nanti potong tangan dulu dah. Begitu mereka mau move ke sana, baru lu masuk langsung gel. Tahan. 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 Nah. Action. Masuk. Joko Wulan. Kita lagi viral ya Joko ya? Kita lagi viral. Apa ya? Memang DJS-nya udah viral karena ada gajah. Jangan lupa dong. Ada. Nih, makan kesukaan semur jengkol. Sini. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton jam berapa? Jangan lupa nonton jam 17.30. Selamat pagi, kita sulit sini. Halo Joko, halo Rachel, halo Bapak, halo Loli, halo Imron.